pertama dari Best of Web Series. Hey. Oh my god. Yang bener aja, rugi dong. Dan kita lihat Yoni Jayu. Terlalu sadis sampai gak dikasih. Kemenangan satu tembakan sudah mulai dirasakan. Pep sudah cukup secara tapi masih bisa bertahan. Gluol yang sangat amat tertumpuk di bagian depan tentunya tidak bisa mengurangi peperangan yang sudah cukup sengit kali ini. Frontal aka OG sudah harus tersungkur di sana. 4-3, Cibek berhasil di take down oleh seorang guys di sana. 2 player, 3 player dari anti BEM dan hanya menciptakan satu dan ini akan menjadi akhir. Apakah akan menjadi akhir atau Noxa bisa memberikan sesuatu yang lain karena satu player berhasil di take down di sana. Sudah cukup sekarat, bertemu satu lain dan itu dia. Itu lihat. Menang satu round. Dan juga Boxley dan juga Noxa yang terknock down di sana. Ada Frontal yang terknock juga cukup sekarat. Tiba juga dalam bahaya sebenarnya tapi Gardu sudah siap mengurung. Seorang Noxa, Boxley down, Tiba mungkin down. 2-2 kali ini, Gizen dan Gardu berkolaborasi. Gardu. Damn, bro. Gluol sudah berada di mana-mana, tapi satu player tidak bisa terselamatkan. Gizen harus terkena down di sana, Boxley juga harus menunggu. Kembali ke arah lobby, tapi fans dengan 1000 Gluolnya. Dengan 1000 Gluol untuk bertahan dari gemparan Ninjayu yang sudah akan menghadapi satu orang yang tersisa tapi pada akhirnya. Itu dia. 1000 Gluol yang dicintai. Bakal coba ditembak, masih mencari celah Gardu di sana dapat satu. Frontal dibalas dengan Vamps, disana berhasil dapetin Gardu. Masih ada Frontal, Vamps mencari kill kedua. Tapi Frontal berbicara lagi dan lagi. Sampai tersisa satu orang Noxa saja. Kiba Nesi dan juga Gardu di sana masih bisa diajar sama Noxa. Noxa masih hidup, tapi dia masih bisa ke-revive. Sekarang ada satu orang Kiba berhasil dapetin Vamps. Sisa Noxa dan harus dibabat habis di tangan Kiba dan juga Frontal. Sudah dikeluarkan, coba untuk bergerak ke arah flank sebelah kanan. Frontal coba untuk mengelabui lawannya dan respon duel yang sangat luar biasa di sana. Tapi Boxil harus ke-take down, tidak bisa memberikan balasan. Dan kali ini Antibes masih menjadi satu tim yang sangat tidak diuntungkan karena sudah kehilangan satu playernya. Sementara fans sudah melihat ada satu player di arah depan tidak terkena critical damage dan tidak bisa melakukan ending. Tapi dari belakang Kiba menunjukkan kalau dia ada di sini bukan untuk hal lain selain kemenangan. Dan kali ini mantan Razor pun sudah mulai bergerak ke arah depan, sudah mengetahui gimana blue wall yang diciptakan lawan. Sudah cukup sekarat fans dan juga Noxa. Kali ini pergerakan justru lebih agresif yang dilakukan oleh teman-teman dari Ninjayu yang mungkin saja bisa menjadi senjata bermata dua untuk mereka. Dan seperti yang gue bilang, ini membuka kesempatan untuk Antibes khususnya Vamps. Masih selamat, coba untuk bertahan, coba untuk melanggui lawannya. Sudah mulai memberikan perlawanan lagi tapi SD cukup sekarang tidak bisa melakukan hal yang cukup banyak. Hanya mengurung dirinya, hanya coba untuk bertahan, hanya mengulur waktu. Dan tentunya Vamps coba untuk melakukan medkit terlebih dahulu, medikasi terlebih dahulu. 2-1 tidak menjadi satu hal yang harusnya menjadi kesulitan untuk teman-teman dari Ninjayu. Tapi kalau kali ini kita lihat Frontal sudah ditemani oleh seorang Kiba maju ke arah depan, bergerak dari sisi kiri. Vamps pun sudah siap dengan double barrel shotgunnya, mengurung diri terlebih dahulu, coba untuk mencari di mana dirinya bersembunyi di balik satu gluol. Dan ternyata Vamps masih bisa bertahan, masih coba untuk mengurung dirinya, masih coba untuk melakukan penggocekan. Dan ini dia satu hal yang sangat luar biasa untuk di ending oleh teman-teman Ninjayu. Sudah mulai terlihat lagi, coba untuk bergerak lagi, tidak balas ada respon terbaik. Satu kata untuk Vamps, itu tombolnya cuma ada tombol. Oh my god, Kibek kehilangan seorang Vamps di sana, ada Gardu yang berhasil dapetin seorang Vamps dan oh my god,
Noxa berbicara tapi ada Kizen. Berbahaya banget momentum ini. Dan ini semakin menegangkan karena sisa Noxa dengan sisa darahnya yang gak seberapa. Dan itu dia. Injayu. Is kini tapi lawan yang terlihat ada di atas kepalanya, tapi Kiba dan juga Jibeng harus berhadapan konteks satu sama lain. Sudah mulai terlihat coba untuk diberikan perlawanan lagi, dan kali ini total one on one dengan seorang Pam masih bisa bertahan, harus berbagi gol di satu space yang sangat mendesak. Itu dia Oji aka Rotal datang untuk mendominasi dan hanya menyisakan satu Jibeng aja yang harus bertahan dari kekejaman dua player yang tersisa dari Ninjayu. Tapi guys, saya coba untuk dihidupkan kembali sementara. Ada tembakan balasan dari seorang Jibeng kali ini. Menumbangkan satu player, yaitu seorang Gazen. Balasan lagi udah cukup sekarang, tapi oh! Respon duel yang sangat luar biasa. Wah, congratulations! Pertama berhasil di-secure oleh Ninjayu dengan selebrasi yang luar biasa dan gardu